Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi di Didut Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kursi kafe dari holo baja ringan. Jadi tetap di channel ini dan jangan lupa padamkan subscribe-nya. Oke bosku, langsung saja. Salam kami Didut Channel. Langkah pertama, kita siapkan bahannya. Saya menggunakan holo 4x4 yang sudah saya potong-potong seperti ini ya. Oke, saya jelaskan. Untuk ukuran yang pertama ini holo 4x4 dengan panjang 50 cm sebanyak 4 buah. Terus 4 buah juga holo 4x4 sepanjang 27 cm. Terus yang terakhir ini kecil ini holo 4x4 ukuran 20 cm. Ukur holo 4x4 dari tepi 3,5 cm seperti ini. Di kedua ujungnya. Lalu bor di kedua ujungnya juga. Gunting sampai garis yang sudah kita buat tadi. Dengan holo ukuran 50 cm seperti ini di kedua sisinya. Pasang paku rivet. Untuk paku rivet saya menggunakan paku rivet ukuran 3,2 mm. Ukur dari kaki ujung ke sini 10 cm. Holo yang ukuran 27 kemudian kita mal. Ini tadi 10 cm, sini 10 cm, kita mal seperti ini. Kemudian kita tandai di sini. Di sini. Di sini dan di sini. Kemudian dari tanda kita bor dulu untuk mempermudah. Gunting sampai tanda yang kita buat. Lalu tekuk seperti ini. Lalu kita pasang. Oke, pasang paku rivet. Jadinya seperti ini ya bosku ya. Buat sebanyak 2 buah. Selanjutnya kita tandai ya seperti ini pas ini. Kemudian kita tandai pas ininya juga di sininya dan di sini juga di sini sama di sini ya. Kita tandai. Yang bagian bawah sudah kita buat seperti ini. Cara buatnya sama seperti yang tadi ya bosku ya. Kemudian kita tinggal pasang aja. Dud, pasang yang bagian atas, kita pasang seperti ini. Lalu bagian atasnya cowokannya seperti ini. Kita bikin dua ya seperti ini. Kemudian untuk pasangannya kita tinggal masukkan aja seperti ini. Ini juga masuk seperti ini. Eratkan dengan paku rivet.
kedudukan atasnya saya menggunakan hardpot yang sudah saya rapikan seperti ini. Jadi di atasnya ini hardpot, terus di bawahnya nanti saya kasih triplek juga seperti ini biar tambah kuat ya. Nah, ini sudah saya haluskan dengan amplas ya, seperti ini. Untuk ukuran ini 28 x 28 cm. Untuk pemasangan mal triplek sama dengan rangkanya seperti ini ya. Posisikan pas tengah seperti ini ya. Lalu garis dengan menggunakan pensil. Kemudian lepas seperti ini. Lalu buat lubang ya. Letakkan seperti ini. Kemudian kita skrup tepat di lubang yang sudah kita buat tadi ya. Jika semua sudah selesai, kemudian kita lem pakai lem kayu ya. Ini lem sampai rata di sekeliling triplek. Lalu kita rekatkan hardpotnya. Oh ya, hardpotnya juga kita lem dulu ya pakai lem kayu sebelum kita menempelkannya seperti ini ya. Kemudian kita klem di keempat sudutnya ya. Oke, terakhir kita pasang pakai karet ya, karet penutup holo. Kita tinggal masukkan seperti ini. Nah, itulah tadi tutorial singkat cara membuat kursi kafe dari holo baja ringan. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video tadi, silakan klik like dan share ya bosku ya, biar semua dapat manfaat dari video ini. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ketik di kolom komentar di bawah video ini. Insya Allah saya akan jawab. Bagi bosku yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe biar saya semakin semangat mengupload konten-konten yang bermanfaat lainnya. Oke bosku, cukup di sini dulu video saya kali ini. Kita akan bertemu di video Didut Channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami Didut Channel.